apa sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Dengan hashtag berbagi itu indah. Jadi ini seperti tahun-tahun sebelumnya kita ngadain acara sahur on the road, dan di tahun ini kita buat berbeda karena di faktor tingkat keamanan di Medan untuk sahur on the road kurang karena banyak terjadi bentrok. Jadi kita buat acaranya ya di sini aja. Stay di tempat. Kebetulan lagi di apa ya, Pak? Di depan makam pahlawan ya? Di depan makam pahlawan Sisingamangaraja. Ya, acara ini bertujuan untuk ria sih sebenarnya. Aku pengen ria. Kat. Nah, acara ini bertujuan untuk ya menjaga dan mempererat tali satu rahmi teman-teman sesama nongkrong di tempat nongkrongan gitu. Jadi daripada kami selama ini nyusahin orang, ya sekali-sekali bikin senang orang lah. Dengan untuk dananya kami patungan dari kawan-kawan teman-teman semua. Jadi acara ini ya sesuai dengan hashtagnya berbagi itu indah. Indah. Ya, mungkin Mbak Bapak Katim Heri Gondrong mau. Bapak Katim Heri Gondrong tahun depan. Ya. Lagi. Ya. Pokoknya jangan lupa sampai ketemu di tahun depan, semoga panjang umur dan ke depan acaranya lebih mantap semoga lagi. Semoga bisa ketemu lagi, Tabang ya.